Terhadap pelaku pembakaran hutan dan atau lahan akan dikenakan sanksi hukum yang berat dan diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, mari bersama jauhi tindakan yang dapat mengarah pada kebakaran hutan dan atau lahan. Mari bersama jaga alam. Mari kita lestarikan hutan dengan cara stop membakar lahan dan hutan. Berbagai dampak terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan. Mulai dari asap, kabut tebal, gangguan kesehatan, hingga berujung pada nyawa yang terenggut. Mari kita jaga alam ini dengan cara tidak membakar hutan dan lahan.